Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Aktor Kim Min Kyu langsung menuai sorotan setelah membintangi drama Business Proposal. Di situ dia memerankan karakter bernama Cha Sung Hoon. Pesonanya sebagai Cha Sung Hoon sukses membuatnya mendapat perhatian dari para penonton. Tak heran fakta-fakta mengenainya pun langsung dicari-cari netizen. Kim Min Kyu sendiri sejatinya bukan sosok baru di industri hiburan Korea. Nyatanya dia sudah membintangi banyak drama dan film sejak 2013. Tak hanya bakat akting yang mumpuni, paras tampan yang dimiliki Kim Min Kyu pun sukses membuat dirinya banyak diidolakan. Ia juga populer di media sosial dengan jumlah pengikut 2 juta lebih di Instagram. Pengen tahu lebih banyak mengenai Kim Min Kyu? Berikut adalah 8 fakta menarik mengenai Kim Min Kyu. Satu, kelahiran 1994. Kim Min Kyu lahir pada 25 Desember 1994. Jadi saat ini dia baru berusia 27 tahun. Aktor yang dikenal karena lesung pipit imut itu sekarang bekerja sebagai aktor dan model di bawah agensi Happy Tribe. Ia berzodiak Capricorn. 2. Debut akting. Kim Min Kyu memulai debutnya dengan muncul dalam drama Korea berjudul Monster yang tayang pada tahun 2013. Kemudian ia mendapatkan sederet peran kecil tetapi cukup untuk melambungkan namanya. Ia turut ambil bagian dalam drama populer School 2015 serta berperan sebagai petugas polisi bernama Hwang Ae-kyung dalam drama Signal. Kemudian sosoknya mulai dikenal sejak membintangi drama This Is My First Life, meskipun hanya sebagai pemeran pendukung. 3. Mendapatkan peran utama. Kim Min Kyu menjadi terkenal dengan peran utama pertamanya dalam drama sejarah Queen Love and War yang tayang pada tahun 2019, di mana ia memerankan Lee Kyung yakni Raja Joseon. Kim Min Kyu kemudian memerankan Kang Ji Woo dalam drama SBS Backstreet Rookie pada tahun 2020. Setelah itu ia membintangi drama So I Married an Anti-Fan yang tayang di Never TV pada April 2021. Kemudian pada tahun yang sama dalam drama JTBC Snowdrop, Kim Min Kyu memerankan Joo Gyok Chan, merupakan seorang agen Korea Utara yang berhati dingin. Sosoknya pun semakin bersinar setelah ia memerankan peran sebagai sekretaris dalam drama SBS A Business Proposal yang telah tayang sejak Februari 2022 kemarin. 4. Perkiraan kekayaan bersih Kim Min Kyu pada 2022. Aktor berusia 28 tahun ini menghasilkan sekitar 1,6 miliar hingga 5,9 miliar won atau setara dengan 18,4 miliar rupiah sampai dengan 68,3 miliar rupiah melalui karirnya yang berjalan lama. Kekayaan bersih Kim Min Kyu ini diprediksi akan meningkat 3 kali lipat di tahun ini dikarenakan ia menerima banyak proyek yang berbeda. 5. Pacarnya lebih tua darinya. Pemilik akun Instagram @minguka ini pernah berkencan dengan wanita yang lebih tua. Ketika saya berkencan, saya kebanyakan bertemu dengan wanita yang lebih tua. Saya bahkan pernah berkencan dengan seseorang wanita yang 7 tahun lebih tua, kata Kim Min Kyu. Saya suka seseorang yang dewasa dalam cara berpikir dan berpenampilan, jadi mungkin itu sebabnya saya secara alami bertemu wanita yang lebih tua, imbunya. 6. Memiliki nama panggilan. Kim Min Kyu mengakui memiliki nama panggilan Tofu Boy. Seorang Tofu Boy adalah seseorang yang cocok dengan pasangannya. Tetapi jika kamu melihat hal itu secara negatif, itu adalah pria penurut. Ketika saya menjalin hubungan mudah dibujuk dan seringkali mengubah pandangan saya. Orang-orang mengatakan itu kepada saya, hal tersebut membuat saya frustasi, imbunya.
7. Namanya sama dengan idol K-pop. Nama aktor tampan yang satu ini sama dengan idol K-pop Kim Min Kyu, merupakan personil Seventeen dari produs Act 101. Pemain drama Melolic ini juga memiliki nama sama dengan aktor lain, namun aktor tersebut kini berganti nama menjadi Gogeon Han. Meskipun namanya sama dengan idol K-pop, Kim Min Kyu mengungkapkan tak ingin mengganti namanya, dikarenakan namanya adalah pemberian dari orang tuanya. "Ini adalah nama pemberian orang tuaku sehingga amat berharga, jadi aku pun belum pernah berpikir untuk menggantinya," terang Kim Min Kyu seperti dikutip dari Sumpi. Delapan, suka kucing. Kim Min Kyu termasuk aktor yang menyukai kucing. Dia memiliki dua kucing bernama Sian dan Sami yang sering dibagikan olehnya di Instagram. Ya, itulah 8 fakta menarik mengenai Kim Min Kyu. Apakah kalian ingin menambahkan yang lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.